Pengerencana indik pembangunan Bandara Internasional Ring Buleleng ke Kantenang durung pastike. Inggian deng pengerencana pembangunan puniki sida kemargiang sesampun infrastruktur sekadi margi miwah akomodasi sida kepuputang. Pembangunan ring bandara Sane Anyar, pacang kemargiang sesampun infrastruktur pendukung menuju bandara, sida kepuputang. Pemargian proyek ageng puniki, pacang kelanturan ring jalan lingkar, selantang margi Bali Selatan, mewah utara. Pemerintah talam mempangarse ring pembangunan bandara puniki, mangde kedap-dapin becik mawinan serana sanetiosan durung kesiagayang. Kuintenan sorkat ring jalan raya Singaraja dan Pasar, kekantenang kantun kirang. Mekudang pemargian infrastruktur sanetiosan, dat membuat minekadi ring kuintenan jalan lingkar, mewah ring pembangunan bypass menuju bandara. Sekadi kauningin, ring kuintenan jalan paralel, pacang kewangun untuk ngubungang pemargin uju bandara. Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana mausang pemargin puniki mangde kaurati becik sani ngawinang kepaikatan nyane romangkin mejanten ngautamayang pewangunan ring infrastruktur sepisanan nabdabin kewintenan SDM. Jalan cepat dari Denpasar ke utama juga paralel direncanakan dengan pembangunan bandara sehingga mereka secara masih koordinasi untuk jalan. Kalau jalan yang belum kita belum sepakati karena jangan nanti mubasir bandara itu. Dan pelebaran dari Gilimanuk ke Karangasem sudah ada perencanaan, sudah ada di pusat perencanaan biasa, proyeksi pertumbuhan aja. Tapi kalau kita lihat akibat dari kegiatan bandara kan bukan proyeksi namanya. Ada aktivitas langsung meningkat proyeksi, ada proyeksi pertumbuhan secara gradual, proyeksi pertumbuhan akibat tarikan itu ya. Berganti perantaraning pemerintah provinsi mewah pusat, Raja Kemargiang untuk digelis kemargiang pembangunan infrastruktur. Kemang Yuda, BTV.